tahun ini saya menghimbau boikot Indonesia election tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan presiden saat ini adalah kepentingan pemerintah kolonial Indonesia. Tidak ada sangkut paut dengan kami. Fokus kami adalah supaya rakyat dan bangsa Papua merdeka. Tidak ada solusi West Papua dalam pemilu presiden kolonial Indonesia. Kami boikot dan kami menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Kembalikan kedaulatan kepada kami. Bagi warga negara bangsa Papua Barat yang tidak ikut memilih maupun ikut memilih, jangan sampai ada saling melakukan intimidasi atau konflik. Ini seruan dari WPNCL di Port Vila Vanuatu kepada saudara-saudara kita di Papua Barat. Kami serukan kepada seluruh rakyat Papua Barat dari Sorong sampai Merauke, dari seluruh tanah air Papua Barat, minta supaya jangan ikut dalam pemilihan presiden, karena presiden itu adalah bukanlah presiden Papua Barat, tapi itu adalah presiden Republik Indonesia. Kami bukan lagi orang Indonesia, kami adalah orang Melanesia. Selamat berjuang untuk merdeka. Papua pasti akan merdeka.